Hai guys, ketemu lagi di How To. Kali ini ditemenin bareng gue, Windy. Hari ini gue lagi buru-buru banget nih. Aduh, tapi muka masih pucat, rambut juga masih berantakan. Padahal hari ini gue bakalan sibuk banget seharian. Nah, kalau gitu sekalian deh gue bakal kasih tahu cara menata rambut dan juga mengatasi tampilan wajah yang pucat dalam waktu yang singkat. Biasalah, nama juga wanita. Meskipun banyak kegiatan, tetap maunya penampilan yang maksimal kan? Oh iya, cara ini juga bisa mengatasi bad hair day bagi para wanita nih. Kalau kalian gak mau terganggu sama rambut yang terurai ke depan dan nutupin muka, gue punya cara supaya rambut kalian gak menutupi muka nih. Simple, namun tetap terlihat rapih, unik, menarik, dan sweet banget. Kita butuh sisir dan juga bobby pin. Pertama-tama sisir rambut kalian dulu ya, biar lurus dan rapi. Ambil sebagian kecil rambut kalian yang terurai di bagian depan. Then twist your hair. Putar rambut kalian terus-menerus sampai bagian ujung rambut. Tapi ingat ya, sambil muter rambutnya, arahin ke belakang kepala. Soalnya, setelah selesai diputar-putar, tinggal kalian jepit aja ke belakang kepala. Kayak gini nih. Lakukan langkah yang sama untuk sisi rambut sebelahnya ya guys. Jadi deh, tinggal kalian beresin aja rambut sisanya. Simple kan? Dan next, ada satu lagi cara supaya rambut kalian gak menutupi muka sekaligus gak terurai berantakan. Kali ini kita butuh sisir, ikat rambut, dan bobby pin. Jangan lupa hairspray juga ya. Setelah itu, ikat rambut kalian menjadi satu, membentuk model ponytail. Nah, sekarang ambil rambut kalian sedikit-sedikit, terus angkat dan sasak ke arah bawah. Sasak dengan cara yang tepat ya guys, supaya nggak merusak rambut kalian. Setelah semua bagian rambut selesai disasak, bentuk rambut kalian menjadi gulungan di sekitar ikatan rambut. Bentuk model kalian menjadi model bun. Dan rapihin rambut kalian dengan bobby pin. Agar tahan lama, semprotkan hairspray secukupnya. Itu tadi dua cara cepat dan simple untuk menata rambut kalian, sekaligus ngatasin bad hair day kalian.
mau pergi seharian tapi lipstiknya cepat hilang. Oh iya, gue ada ide nih gimana cara membuat lipstik tahan lama. Daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita praktekin. Pertama-tama, bersihkan bibir dengan tisu atau kapas. Fungsinya untuk membersihkan bibir dari kulit-kulit mati, lalu gunakan lip balm ya. Diamkan sebentar agar meresap ke dalam bibir ya. Setelah itu, baru kenakan lipstik. Pilihlah warna yang kalian suka ya. Kali ini, gue milih warna nude. Lalu, tempelkan bibir kalian dengan tisu agar warna lipstik lebih merekat di tisu. Setelah itu, pensil bibir. Pensil bibir bisa menambah lapisan pigmen dan membantu mempertahankan warna lipstik. Pilihlah pensil bibir yang warnanya senada dengan warna lipstik kamu ya, guys. Buat saja garis tipis di tepi bagian dalam bibir Anda sebelum menggunakan lipstik. Setelah mengaplikasikan pensil bibir dalam keadaan bibir tertutup, aplikasikan bedak wajah secara tipis menggunakan kuas. Cara ini bisa membuat warnanya tahan lama ya. Lalu pakai lipstik kembali deh. Pilihlah warna lipstik sangat terang atau sangat gelap. For your information nih, lipstik dengan warna nude atau netral, formulanya cenderung membuat bibir cepat kering dan cepat pudar.